Assalamualaikum semua. Nak tengok tak apa yang saya selalu gunakan dekat rumah ni untuk training, home training. Ada yang tanya kan, abang pakai apa? Apa dumbbell yang abang pakai? Berapa berat dia? Tapi Frank, dekat rumah ni tak komplit lah dumbbell tu. Berat dia pun kita sebenarnya tak dapat rasa sangat. Cuma biasanya abang lebihkan kepada reps lah. Ya. Kita mulakan dengan equipment pertama. Equipment ni ya. Biasanya abang akan buat ni untuk push up. Rutin push up abang ni biasanya selepas bangun tidur abang akan buat dalam 12 rep untuk 3 set. Kemudian kita pergi kepada yoga mat dan juga abs roller. Yoga mat dengan abs roller ni abang biasa gunakan selepas setiap rutin aktiviti selesai lah. Training tu selesai dekat rumah. Abs roller ni dia ada macam-macam bentuk lah. Okay. Mana-mana pun boleh, tak kisah. Alright. Abang punya rutin selalunya untuk abs roller ni abang akan buat dalam 12 ke 15 reps untuk 3 set. Okay, setiap kali habis training. Untuk dumbbell pula, kita ada yang kecil sana. Abang selalu panggil tu baby dumbbell. Kemudian kita ada yang 6 kg. Kita ada lebih kurang dalam 10 kg each. Okay. Dan kita ada ini 5 lebih kurang dalam 13 kg, 13-14 kg. Kemudian kita ada yang 25 kg ni. Okey. Yang ini pula spare 5 kg, 5 kg. Tujuan plate spare ni biasanya abang akan gunakan untuk tambah buat penambahan dekat dumbbell yang lain. Okey, biasalah bila dekat rumah ni kita tak ada complete kan dumbbell, jadi kita akan sentiasa buka, tukar, buka, tukar. Itu antara benda yang kita kena buatlah rutin dia. Kemudian kita ada pula bench ni. Okey, bench ni kelebihan dia kita boleh gunakan dia untuk beberapa exercise lah. Banyak juga sebenarnya exercise yang kita boleh buat dengan bench yang simple ni. Kita boleh posisikan dia flat, kemudian decline, incline, straight. Dalam posisi decline, abang akan buat ab crunch di sini dan juga Russian twist. Ini pula bahagian di mana abang akan buat leg curls dan juga leg extension. Okay, kita akan ambil weight tu balik tadi, extra weight. Kita akan tambah lah di situ. Tak cukup lagi, kita ambil yang sana, buka dan tambah di situ. Okey, cukup dulu kot kali ni. Okey, equipment lain nanti kita akan buat dalam clip-clip yang lain lah. Okey, so ini simple aja yang ada. Teruskan produktiviti sepanjang PKP ini. Sentiasa berada di rumah, hanya keluar bila perlu. Kita jaga kita.